awalnya ya begitu kena cedera pasti kan sempat down. Gimana memulihkan mental itu? Apa Pak? Waktu begitu kamu cedera, kan pasti down siapapun. Gimana Pak? Siapapun itu. Iya. 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 Awal-awal memulihkan mental saat saat awal cedera. Menurut saya cepat atau lambat ini bakalan terjadi di pemain sepak bola, semua sepak bola ini udah menjadi resiko gitu Pak, cedera ini. Jadi saya nggak begitu ambil pusing juga karena ini bakalan semoga saja bisa cepat pulih dan cepat kembali ke performa sebelumnya. Jadi tetap memotivasi diri sendiri aja, pasti bakalan berlalu. Jadi pasti bakalan berlalu. Jadi itu sih yang jadi motivasi saya Pak. Jadi kita mungkin ini disuruh istirahat dulu, apalagi ada corona gini kan. Jadi ya pasti ada, selalu ada hikmahnya lah di balik cedera-cedera itu. Ya, pemulihan cederanya sampai kapan? Yo. Nah itu yang menjadi saya juga belum tahu, soalnya kan karena lockdown ini, jadi saya belum bisa ketemu sama fisionya. Itu kita agak delay, saya juga agak delay karena lockdown ini, jadi nggak bisa kemana-mana, Pak. Oke.